Dua pencuri menjadi bulan-bulanan warga pasca ketahuan mencuri sejumlah material dari lokasi proyek pembangunan apartemen. Kedua pelaku ditangkap massa saat mobil yang dikendarai terjebak macet karena terhalang palang pintu kereta api. Kedua pelaku sebelumnya sempat dikejar sejumlah warga yang mengejar dari lokasi proyek pembangunan apartemen di Jalan Insinyur Haji Juanda, Bekasi Timur. Yang ngejar 3 orang pakai motor di trek maling. Trek maling. Yang ngejar pakai motor trek maling. Nah, terus sampai akhirnya pas kebetulan juga pintu nutup. Di situlah apesnya di situ. Jadi kebentuk palang pintu. Akhirnya tanya sih di warung Jaka. Di warung Jaka katanya sih sempat nabrak orang. Selain mencuri, kedua pelaku juga dikejar massa karena minibus yang mereka gunakan menabrak sejumlah pengguna jalan dan rambu lalu lintas. Massa yang emosi kemudian merusak kendaraan pelaku. Beruntung, pihak kepolisian segera tiba di lokasi kejadian. Petugas keamanan proyek menuturkan, pelaku mencuri 25 rol kabel dan 10 unit shower dengan cara menyamar sebagai pekerja proyek, dilengkapi dengan kartu pekerja palsu. Eri Kustara, Bekasi, Jawa Barat.